Halo guys, jumpa lagi. Oke, jadi hari ini saya dan Tante Sita akan diajarin Bromo untuk cara membuat minuman ala Bromo. Jadi minuman ini dibuat dari jeruk nipis, madu, dan Yakult. Oke, simak terus ya guys. Begini, kalau kamu potong begini, tidak keluar lagi. Tapi kalau potong begini, itu keluar airnya bagus kan? Iya sih, biasa potong kayak gitu. Iya, itu bagus berarti. Sedikit aja. Kalau kurang kecut ya boleh. Tapi saya kira kurang. Iya, pisau Jerman katanya. Jadi kita mau lihat apakah minumannya enak. Kurang apa? Harus pas. Yang itu bilang. Nah, jadi menurut Tante Sita, minumannya kurang asam. Jadi dinambahin lagi air jeruk nipis.